Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula minal hijrati an-nabawiyyati. As-sanatul ula. Tawi iki nerangaken ing dalam tahun al-ula yang pertama minal hijrah an-nabawiyyah. Sangkeng hijrah an-nabawiyyati kang bangsa kenabian. Menjelaskan tahun pertama dari hijrahnya Nabi. Kalau kemarin tahun itu dinisbatkan dengan nubuah, tahun ke-6, tahun ke-5, ke-7, yang terakhir tahun yang ke-13 dari nubuah. Yang sebelumnya tahun pertama dari lahirnya beliau. Jadi yang pertama, tahun pertama dari lahirnya Nabi, tahun ketiga, kelima dari lahirnya Nabi. Setelah itu tahun pertama dari nubuah. Dan setelah itu yang ini tahun pertama dari hijrah. Wa ya utawi as-sanah al-ula iku as-sanah ats-tsalitsa asyara. Iku tahun yang ke-13. Minan nubuwati sangkeng menjadi nabi atau sangkeng bangsa kenabian. Tahun pertama dari hijrah berarti itu tahun yang ke-13 menjadi nabi. Wa fiha lan ing dalam as-sanah ats-tsalitsa asyar. Wa fiha lan ing dalam tahun yang ke-13. Yang dalam tahun yang ke-13 hajaru hijrah sopo nabi ilal madinati maring madinah al-munawwarah. Madinah al-munawwarah yang penuh dengan cahaya. Wa kana lan sopo nabi qad balawah iku teman-teman temuko atau nyampe sopo nabi salasan wa khamsina sanatan ing 53 tahun. Pada waktu itu Nabi usianya 53 tahun. Wa kharajah lan keluar sopo Nabi min makata sangking Makkah ilal madinatih maring madinah yaumal isnaini ing dalam hari Senin. Yaumal isnaini ing dalam dino Senin lisamanin kedui tanggal 8. Lisamanin kedui tanggal 8 khalaunah kang lewat opo saman. Kang lewat opo saman min robi'il awwali sangkeng bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Min Rabiul Awal sangkeng bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Jadi sekilas penjelasannya menjelaskan tentang tahun yang pertama dari hijrahnya Nabi. Pada tahun yang ke-13 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, beliau melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan pada waktu itu beliau usianya 53 tahun. Beliau dari Mekah menuju Madinah, hijrah itu pada hari Senin tanggal 8 di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Jadi bulan Senin itu sangat baik. Nabi dilahirkan di bulan Senin. Beliau hijrah juga di bulan Senin. Beliau juga wafat di bulan Senin. Makanya biasanya kalau mau mondok itu diusahakan di bulan di hari Senin. Di hari Senin, kenapa? Karena lumrahnya
Kalau memulai belajar di hari Senin itu biasanya semangat, rajin, dan biasanya mesti lulus, lulus dari beberapa ujiannya. Contoh kita belajar selama 3 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kadang di tahun yang pertama kita lulus. Artinya lulus kita ya semangat, punya kemauan, orang tua juga punya kemauan. Tapi di tahun yang kedua kita punya kemauan tapi orang tua tidak punya kemauan, atau sebaliknya, orang tua punya kemauan kita tidak, mungkin karena faktor pergaulan atau yang lain. Begitu juga ketika menjalankan usaha, mau bisnis, mau buka toko di pasar umpamanya, diusahakan di hari Senin. Wadukholah lang melebu atau memasuki suapun Nabi al-Madinah ing Madinah yaumal isnaini ing dalam tino Senin. Wadukholah lang memasuki suapun Nabi al-Madinah ing Madinah yaumal isnaini ing dalam tino Senin. Nabi juga memasuki hari Senin, memasuki Madinah. Itu duhan ing dalam waktu duha. Lisna tay asharotah kedui tanggal 12. Kedui tanggal 12 kholat kang lewat opo 12 min Rabiul Awali sangkeng bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Kholat kang lewat opo 12 atau isnata asyarah min Rabiul Awal saking bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Wa fi suhbatihi lan iku ing dalam kang ngancani Nabi, yang mendampingi Nabi, lan iku ing dalam kangancani Nabi Abu Bakar As-Siddiq utawi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mendampingi Nabi sahabat Abu Bakar. Wa kanahlan ono ad-dalil, sapa wong kang menjadi penunjuk jalan. Wa kanahlan ono ad-dalilu sapa wong kang menjadi penunjuk jalan. Namanya itu Abdullah bin Uraiqat. Itu Abdullah bin Uraiqat. Namanya yang menjadi penunjuk jalan namanya adalah Abdullah bin Uraiqat. Wa nazalah lan istirahat sopo Nabi. Wa nazalah lan istirahat sopo Nabi fi dari Abi Ayyub ing dalam rumahnya Abu Ayyub. Fi dari Abi Ayyub ing dalam rumahnya Abu Ayyub.